Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan yang terbaik untuk ibadah-ibadah kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Dan ini merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk senantiasa kita syukuri. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan kita nantikan syafaat beliau di yang akhir kelak. Kepada seluruh santri kelas 7, 8, 9 serta segenap wali santri yang kami hormati, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berdoa selalu mewakili dari MTS Terpadu Al-Hikmah. Saya senantiasa berdoa, saya senantiasa memanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa-doa yang terindah buat Bapak dan Ibu, wali santri dan seluruh santri. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan ini dengan yang terbaik. Bapak dan Ibu wali santri dan seluruh santri kelas 7, 8, 9 yang kami banggakan, hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita bersama. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz Zainal saya akan menyampaikan beberapa hal kepada diri saya sendiri khususnya, dan umumnya kepada Bapak dan Ibu dan seluruh santri kelas 7, 8, dan 9. Di sela-sela ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, ketika kita sudah tilawah Al-Qur'an, kemudian kita sudah menjalankan ibadah sunnah yang lain, ada taraweh, kemudian melaksanakan sholat duha, kemudian sholat tahajud di sepertiga malam, kemudian di ba'da sebelum subuh, ada sholat sebelum subuh, kemudian sholat sunnah, kemudian juga melaksanakan sahur, kemudian sore hari ketika maghrib kita menjalankan buka puasa. Itu adalah bagian-bagian dari ibadah yang kita jalankan sehari-hari di bulan suci Ramadan ini. Selain target-target yang lain, membaca buku, kemudian termasuk tilawah Al-Quran untuk menghatamkan beberapa kali, ini adalah bagian dari target panjenengan dan target kita bersama agar di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih optimal. Nah, untuk bisa optimal segala sesuatunya ini tidak hanya beribadah dalam hal sikter itu saja, tetapi untuk seluruh santri kelas 7, 8, 9 dan kami pribadi khususnya mengingatkan bahwa pada dasarnya kita hidup di bumi ini tidak sendirian. Kita membutuhkan orang lain dan kita dibutuhkan oleh orang lain. Maka pada waktu bulan suci Ramadan ini, saya mengajak pada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh santri dan wali santri bahwa kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Dan begitu pula kita membutuhkan orang lain. Seperti seakan-akan ketika kita bermain sepak bola, ketika ada, tidak mungkin bermain sepak bola itu cuma sendiri, tetapi membutuhkan tim yang solid, tim yang kompak. Ada yang menjadi kiper, kemudian ada yang bertugas menjadi back, ada yang menjadi pemain tengah, kemudian ada yang menjadi striker. Itu adalah bagian dari kekompakan tim, sehingga kerjasama yang bagus menjadi sebuah tim yang solid dan menjadikan sebuah tim kebanggaan dan bisa menjadi juara karena kerjasama, kekompakan. Begitu pula ketika di bulan suci Ramadan ini kita membutuhkan orang lain untuk itu semuanya. Termasuk seluruh santri kelas 7, 8, dan 9 dan kami pribadi. Selama masa belajar mandiri di rumah ini, saya mengajak pada saya pribadi dan seluruh santri, mohon kerjasamanya untuk ketika berada di rumah, selama lockdown, jangan pernah diri antum semuanya, diri kalian semuanya, merugikan orang lain. Karena bisa jadi ketika kita merugikan orang lain, maka ibadah-ibadah kita tidak akan bisa optimal. Maka ketika berada di rumah, saya mengajak kerjasama di keluarga juga harus dibangun. Untuk seluruh santri, ya jangan pernah malas-malasan ketika berada di rumah. Saya ambilkan contoh seperti ibarat kata, ketika berada di rumah sudah ada mungkin di beberapa keluarga membuat jadwal, siapa yang menyapu, kemudian siapa yang ngepel, kemudian siapa yang mencuci piring, siapa yang masak, kemudian siapa yang mencuci baju, menjemur baju, nyapu lantai di dalam dan di luar. Itu sudah ada mungkin jadwalnya. Tetapi ada juga yang tidak ada jadwalnya. Atau bisa jadi anak-anak kelas 7, 8, 9
tidak melakukan tugas-tugas itu. Di rumah cuma main HP saja. Ya enggak? Ada enggak yang kayak gitu? Kalau ada yang kayak gitu, maka sebenarnya antum itu sudah melakukan sesuatu yang, oh mohon maaf, mendolimi diri sendiri. Kenapa mendolimi diri sendiri? Sebenarnya kamtum itu, antum itu dibutuhkan orang lain. Maka saya berpesan, ketika berada di rumah selama masa lockdown atau lama pandemi sekarang ini, sedang kita hadapi masa-masa untuk bertemu dengan, mohon maaf, di bulan suci Ramadan sekaligus kita berhadapan dengan virus corona COVID-19 ini, maka ketika berada di rumah seluruh santri harus kompak, kerjasama dengan keluarga, kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan lingkungan, kakak beradik, semuanya harus kompak agar bulan suci Ramadan ini bisa optimal dan kita bisa sehat dan kita terjauh dari virus corona. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Ingat bahwa kita dibutuhkan orang lain dan kita membutuhkan orang lain. Jangan pernah egois ketika kita berada di rumah, karena sebenarnya kita dibutuhkan orang lain. Kalau kita tidak melakukan yang terbaik untuk orang lain, berarti kita sebenarnya zalim terhadap diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.